Kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste dibayangi sejumlah masalah. Saat ini Paus Fransiskus sudah berada di Dili, Timor Leste. Salah satunya dugaan bahwa rumah penduduk setempat yang menurut kelompok sayap kanan dihancurkan untuk persiapan misa. Rumah-rumah di daerah Tasitolu dilaporkan diratakan menggunakan bulldozer untuk mempersiapkan jalan. Sementara pemerintah mengklaim bahwa rumah-rumah itu dibangun secara ilegal. Jadi Tasitolu adalah tempat lapangan ya, dekat danau. Tasitolu itu artinya tiga danau, sekitar 10 km dari pusat kota Dili. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II juga mengadakan misa di sana. Masalah lainnya, Timor Leste adalah salah satu negara miskin di dunia yang masih tergantung pada pendapatan minyak dan gas. Meski demikian, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 12 juta US dollar untuk kunjungan Paus Fransiskus tahun ini. Termasuk 1 juta US dollar hanya untuk altar misa. Nah, lain lagi masalah paling sensitif yang juga membayangi kunjungan Paus Fransiskus adalah kasus pelecehan anak yang kontroversial yang melibatkan Uskup Carlos Ximenes Belo. Kita masih ingat, Uskup Belo adalah pemenang Nobel tahun 96 bersama Ramos Horta. Pemenang Nobel yang membantu membebaskan Timor Leste dari pendudukan Indonesia. Jadi tahun 96 lalu, Uskup Belo dan Sanana adalah tokoh yang kemudian membuat Timor Leste mendunia, dan kemudian pada tahun 99 diadakan referendum dan memilih merdeka. Kelompok advokasi telah meminta Paus Fransiskus untuk berbicara tentang masalah ini. Ia diharapkan dapat menyebutkannya dalam pidato atau bertemu dengan para korban secara pribadi, seperti yang telah dilakukan sebelumnya dalam beberapa perjalanan. Namun jadwal resminya hingga saat ini tidak mencakup pertemuan dengan para korban. Nah, di akhir sesi ini, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apa perbedaan kunjungan Paus ke Timor Leste tahun 1989 dengan kunjungan Paus tahun ini 2024? Apa bedanya? Ini bedanya. Bedanya pada tahun 1989, Uskup Belo menyambut Paus, sementara Sanana Gusmao sembunyi. Sekarang pada tahun 2024, Paus disambut Sanana Gusmao, sementara Uskup Belo sembunyi. Kenapa sembunyi? Ya tadi sudah dijelaskan ya. Apa itu pelecehan seksual dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman di Timor Leste, selamat menyambut Paus Fransiskus. BEM Video Timor Leste, Papa Fransiskus. Sampai di sini, TAS bukan kantor berita.